Meskipun jemaah calon haji dari beberapa negara sudah mulai bertolak menuju Mekah, namun kota Madinah masih padat oleh jemaah haji. Terlihat dari sesaknya Masjid Nabawi, terutama saat menjelang pelaksanaan sholat 5 waktu. Jika diperhatikan, ada beberapa keunikan jemaah calon haji, terutama pakaiannya. Ya beginilah suasana Masjid Nabawi selepas sholat zuhur berjamaah. Halaman masjid penuh sesak oleh jutaan manusia dari seluruh dunia. Semua berkumpul menjadi satu bersama-sama mencari ridho ilahi. Jika kita lihat lebih dekat, masing-masing jemaah memakai tanda tersendiri yang menjadi ciri di antaranya ribuan jemaah calon haji lainnya. Jemaah asal Nigeria ini misalnya, pakaian yang dikenakan mempunyai corak warna yang mencolok dan berani. Nah, jemaah Kirgistan juga punya ciri khusus. Mereka memakai kalpak, topi unik yang terbuat dari kain wol ini selalu tersemat di kepala jemaah Kirgistan. Sedangkan jemaah baju batik yang menjadi ciri khas jemaah Indonesia, jemaah dari berbagai negara seakan menampakkan kebanggaan di negerinya sendiri termasuk pakaian, namun apapun warna pakaiannya semua jemaah mempunyai satu tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada syafaat Nabi agar kelak di akhirat semua mendapatkan tempat yang mulia di keabadian.